Bon bon tchau, tchau. Karat, alhamdulillah Selamat datang kepada Bapak Aris Kurniawan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, baik. Pak Aris adalah speaker kita hari ini. Profil Bapak Aris secara detail akan disampaikan lebih lanjut oleh moderator webinar. Selamat datang kepada Bapak Fernando Marpaung. Selamat siang Pak Fernando. Selamat siang, selamat siang Mas Boy. Selamat siang Pak Aris. Apa kabar? Baik. Siang Pak Nando. Saya di sini, Boyka akan menjadi host dalam acara webinar hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari Pak Fernando Marpao sebagai moderator webinar hari ini yang berjudul Drilling Strategy in Waterfield. Pak Fernando merupakan lulusan S1 dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Geologi, kemudian melanjutkan S2 di King University sebagai Master of Petroleum Engineering. Pada tahun 2004 hingga 2007, Pak Fernando mulai bekerja di El Nusa LOS Smart Lager. Kemudian pada tahun 2007 hingga 2013 sebagai Drilling Engineer Directional Driller. Dan 2013 hingga sekarang, Pak Fernando bekerja sebagai Technical Advisor di Haliburton Landmark. Kami dari Indonesia mengucapkan selamat datang di Indonesia Webinar Series dengan tema Drilling Strategy in Mature Field. Selamat siang dan selamat datang para peserta webinar yang kami cintai dan kami hormati. Indonesia telah dan akan terus mengadakan acara webinar yang intinya merupakan sharing knowledge bagi para pecinta energi di Indonesia. Sharing knowledge yang dimaksud dapat berupa webinar seperti hari ini, training, talk show, dan juga berupa video-video dan artikel-artikel digital yang dapat diikuti di media sosial kami. Sekedar informasi, kami juga akan menayangkan acara webinar ini secara live di YouTube link akan di-share dan diinformasikan kemudian di kolom chat kepada seluruh peserta. Selama webinar demi kelancaran acara dan good sharing knowledge, kami mengharapkan seluruh peserta dapat mematikan mic dan videonya. Mic dan video dapat diaktifkan saat diperlukan nanti sesuai arahan moderator dan pada sesi foto bersama setelah Q&A session. Akhir kata dari saya, Semoga webinar ini dapat memberikan nilai tambah dan kontribusi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selamat mengikuti webinar oleh Indonesia Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan acara kepada moderator Pak Fernando. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Mas Boike, atas uh, perkenalannya. Terima kasih untuk uh, Mas Aris uh, dan rekan-rekan partisipan yang sudah hadir. Bisa mendengar suara saya ya dengan jelas. Bisa Pak. Bisa Pak Fernando. Terima kasih uh, semuanya. Jadi hari ini uh, kita akan uh, mendengarkan paparan mengenai drilling uh, strategi in mature field. Jadi nanti uh, Pak Aris akan memaparkan bagaimana kita membuat atau desain pengeboran dengan cost yang uh, efektif, gimana kita improve drilling performance dan tentunya kita ngebor dengan 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 aman. Nah, presentasi ini akan dibawakan oleh Pak Aris yang eh, di dunia pengeboran telah memiliki 15 tahun pengalaman di mana sebelumnya eh, beliau bekerja di eh, Schlumberger dan di eh, Tripatra sebagai field engineer. Dan juga eh, saat ini eh, Pak Aris ini 13 tahun di bagian drilling engineering dan eh, operasi di PAE uh, ONBJ. Nah, uh, posisi saat ini Pak Aris adalah asisten manajer drilling and, dan Pak eh uh, pendidikan di S1 di Universitas Indonesia Teknik Metalurgi dan S2 uh, teknik minyakan di di uh, ITB. Jadi tanpa berpanjang uh, lagi, uh, saya akan scheduling strategi in uh, major uh, field. Jadi mungkin presentasi kurang lebih uh, sekitar 40 menit, dan Q&A 40 menit. Dan jika ada uh, pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom chat atau nanti kita mungkin bisa interaktif uh, begitu mungkin begitu saja dari uh, saya silakan Pak Aris untuk uh, melakukan pemaparan drilling strategi in uh, material. Baik uh, terima kasih Halo. Pak Fernando sebentar. kebetulan di, di apa di area rumah saya sedang mendung nih agak hujan jadi sinyal agak jelek maklum kalau jauh dari perkotaan tuh memang agak sulit kalau <laughs> koneksi internet sebentar bapak ibu bapak. 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 Mungkin sudah terlihat belum Pak Fernando uh, slide saya? Sudah, sudah, sudah terlihat dan suara juga jelas, uh, Pak Arif. Baik, uh, terima kasih Pak Fernando, uh, Tim Olinesia dan Bapak Ibu semua yang uh, menghadiri webinar di siang hari ini. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya menyapa seluruh peserta yang hadir ya terutama mungkin bapak moderator kita ya pak Fernando ini kawan lama sebetulnya dengan pak Fernando itu juga sempat uh, saya jadi anak buahnya pak Fernando ini ya. uh, di webinar kali ini kebetulan juga ada kawan lama lain ya, yang uh, meminta untuk uh, menjadi narasumber, saya sudah sampaikan ke yang bersangkutan, ke Pak Julianta, saya itu orangnya eh, tidak bisa eh, present atau sharing eh, ke halayak ramai. Jadi mungkin ini pertama kalinya saya eh, berbicara di forum webinar, eh, karena memang pada dasarnya saya itu orangnya pemalu eh, dan introvert. Jadi mungkin nanti apabila banyak kesalahan pada saat penyampaian atau yang kurang tepat saya mohon dimaklumi sifatnya hari ini sharing dari apa yang memang biasa kami lakukan di PHE ONWJ ya. Karena memang di ONWJ lapangannya sudah mature tentunya tidak yang semua kita lakukan itu tepat tapi mudah-mudahan dari Sharing hari ini bisa memberikan apa gambaran atau bahan diskusi atau mungkin dari Bapak Ibu semua juga punya masukan untuk improvement yang bisa kita lakukan di area kita. Mungkin Pak Fernando juga dan Bapak Ibu semua saya mohon izin nanti apabila ada telepon mohon maaf harus diangkat saya mohon izin nanti untuk mungkin break sejenak di presentasinya. Dikarenakan kebetulan sekali ternyata mulai dari kemarin ada sedikit kendala di lapangan. Jadi konsentrasi juga harus dibagi dengan dengan pekerjaan sehari-hari sehingga materi juga mungkin yang bisa saya sampaikan di sini uh, hanya uh, major major overview saja. Kalau nanti di diperlukan atau dibutuhkan diskusi tambahan atau sharing tambahan uh, untuk memperjelas apa yang sudah disampaikan hari ini dengan senang hati saya bersedia untuk apabila diperlukan di sesi lanjutannya. Oke okay, baik. Oke okay, untuk agenda kita hari ini mungkin satu introduction. Yang kedua adalah apa sih problem-problem yang biasa dihadapi di uh, major field. Yang ketiga, hal-hal uh, yang terkait dengan drilling engineering uh, design. Kemudian ada beberapa case history uh, dan juga uh, summary, dan nanti bisa mungkin kita lanjutkan ke sesi uh, Q&A. Jadi dari sisi introduksinya tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Fernando, hampir sebagian besar... Uh, karir saya atau waktu saya dihabiskan di Pertamina dulu awal saya di BP West Java kemudian setelah sempat bergabung dengan Pak Fernando saya kembali ke PHWNWC sampai sekarang alhamdulillah masih tetap atau masih belum ada pilihan mungkin di di tempat lain sehingga masih apa eh, berkarir di PHWNWC sehingga apa yang saya sampaikan di sini mungkin uh, kebanyakan spesifik uh, ke asli atau uh, knowledge yang yang ada di PHD Indonesia. Uh, mungkin tadi Pak Fernando sudah sampaikan juga untuk uh, saat ini saya lebih banyak di operasi, di, uh, mungkin di industri, uh, lebih dikenal nomenklaturnya di drilling superintendent ya. Tapi kalau di Pertamina untuk organik personel kita menyebutnya assistant manager drilling operation. Sekilas mungkin saya sampaikan beberapa common problem yang pasti atau mungkin kita hadapi di major field. Sebetulnya ada beberapa problem lain yang tidak atau belum terhighlight di sini, Uh, saya coba memasukkan uh, problem tersebut tidak hanya dari sisi drilling engineering dan operasinya saja, tapi kalau di offshore, kebetulan PWNJ lapangan offshore uh, dari mulai proses rig move-nya sendiri. Jadi kalau mungkin saya boleh sedikit bercerita karena waktunya tadi yang disediakan sekitar satu jam ya Pak Fernando. Ya, kalau saya nggak salah oh, waktu satu, satu jam. Mungkin kalau hanya mengacu ke slide saya hanya akan habis di beberapa menit. Jadi saya akan ada sedikit eh, cerita supaya durasinya bisa tercapai. Mudah-mudahan durasi bisa eh, tercapai eh, satu jam. Jadi eh, lapangan UNWJ itu lapangan offshore. Sebetulnya ada satu slide eh, sendiri terkait eh, lapangan THUNWJ. Area operasi kita membentang dari utara Jakarta kalau bapak ibu membayangkan peta uh, Pulau Jawa ada kota Jakarta di atasnya sampai ke Pulauan seribu itu untuk bagian barat kita membentang dari barat sampai ke timur itu di utara Cirebon jadi cukup luas areanya uh, operator sebelumnya ada beberapa ada Arco Ari uh, kita punya banyak platform di sana. Uh, dan memang uh, peak production-nya itu di sekitar tahun 70 sampai 80-an ya dan tentunya seperti lapangan minyak pada umumnya produksinya akan terus uh, menurun uh, sehubungan dengan uh, depletion rate yang kita hadapi. In general di PHE ONWJ atau di lapangan ONWJ, depletion rate-nya itu saat ini sekitar uh, 17% ya. Artinya kalau tidak ada uh, action yang dilakukan tentunya produksi THW akan terus turun. Saat ini produksi kita di angka kisaran 25 sampai 28 ribu. Banyak effort yang dilakukan tidak hanya dari uh, upaya penambahan hidrokarbon itu sendiri melalui operasi pengeboran, tapi memang tim uh, operasi dan tim well intervention itu melakukan banyak usaha untuk paling tidak uh, memaintain base production-nya, atau kita kenal dengan uh, base maintenance production. Jadi hal-hal yang dilakukan untuk mengecilkan decline rate tadi, tentunya upaya yang dilakukan dari sisi pengeboran adalah melakukan pengeboran pengembangan atau kadang kita kenal dengan infill drilling. Jadi infill drilling di PHWNWC kita melakukan pengeboran dari satu platform existing dan dalam satu campaign uh, memang strategi sedikit berbeda semenjak kita diambil oleh uh, Pertamina pada saat operator sebelumnya uh, dengan uh, BP uh, hopper prosesnya itu cukup uh, ketat ya artinya setiap usulan pengeboran dari tim uh, subsurface akan ada proses uh, peer review atau challenge session sampai ke headquarter pada saat itu dan memang kan objektifnya uh, mungkin dan e, basis perhitungan sedikit berbeda. E, pada saat itu, usulan yang ekonomis e, cukup jarang ya. Kalau di periode saya di bergabung awal di periode 2006-2008, 2005-2008 itu mungkin satu kampanye hanya 8-8 sumur, bisa 9 sumur. Tapi setelah itu 2-3 tahun kita vakum, baru kita melakukan pengemburan lagi setelah 2009 lapangan UNWJ di alih kelola oleh Pertamina waktu itu oleh PT PH UNWC dengan spirit atau semangat merah putih ya sebagai perusahaan negara kita coba melihat lagi potensi-potensi yang ada dari lapangan PH UNWC mungkin kalau kita asosiasikan biasanya lapangan tua atau In general, barang-barang tua itu biasanya kosnya sudah tinggi, produksinya sudah rendah, tapi ada beberapa hal juga, seperti koleksi barang tua atau barang antik, itu bisa kita bisa mendapatkan profit uh, dari sana, ya. Jadi, dari hasil assessment tim Pertamina, ternyata ada beberapa potensi yang cukup baik dan potensial untuk dikembangkan, sehingga setelah 2019, uh, drilling campaign di lapangan ONWJ cukup masif. Kita sempat drilling juga dengan tiga rig, namun memang di 2015 uh, harga minyak turun sehingga uh, operasi pemboran sempat uh, berhenti ya. Jadi uh, terkait dengan tantangan Mature Field tersebut pastinya satu uh, yang umum kita hadapi adalah dari sisi reservoirnya itu sendiri di mana di ONWJ cukup unik uh, persebarannya itu hampir uh, tidak di satu tempat yang spesifik ya artinya sisa-sisa reservoir itu ada terpisah di uh, lapisan yang berbeda. Yang kedua, karena dia berada di offshore dan kita harus uh, melakukan pengeboran dari existing platform, ada tantangan tersendiri dikarenakan uh, usia dari production platform tersebut. Jadi kalau untuk diketahui Bapak Ibu semua, hampir uh, production facility yang ada di THUNWG itu usianya sudah sangat dewasa ya kalau bilang, antara 30 sampai 40 tahun. Tentunya dengan kondisi yang seperti itu, kita punya challenge sendiri untuk kondisi integriti baik dari platform tersebut, maupun dari kondisi integriti sumurnya. Karena, untuk bekerja di platform tersebut, kita harus memastikan uh, kondisi platform ataupun sumur existing dalam keadaan aman. ya. Karena harapan kita, semua operasi bisa dilakukan dalam keadaan aman. Kemudian apalagi yang menjadi uh, tantangan dari uh, yang umum terjadi di lapangan uh, yang mature. Yang kedua adalah uh, slot di existing platform yang terbatas ada beberapa operator yang melakukan macam cut and pull conductor ya supaya tidak melakukan modifikasi terhadap existing platform yang dilakukan di phwnwj adalah melakukan penambahan slot. Jadi kita tambah tersebutnya deck extension untuk mengakomodir slot-slot baru untuk bisa melakukan pengurasan reservoir-reservoir yang Mungkin lokasinya cukup jauh dari uh, existing platform. Dari perhitungan structure, dari structural design itu memungkinkan dilakukan, sehingga uh, opsi ini atau hal ini dilakukan umum dilakukan di PHWC. Namun tentunya penambahan uh, tech extension ini tidak bisa uh, dilakukan dengan agresif ya paling ada layer pertama, kedua, ketiga, sampai di maksimum limit. Dengan adanya slot yang sangat terbatas tersebut dan area pengurasan yang tersebar, sehingga desain yang diperlukan terkadang satu sumur itu harus mengcover beberapa target reservoir atau multi-target. Dan uniknya, karena kita di mature field, Reservoir reservoir tersebut tidak berada dalam satu lintasan yang sama ya. Jadi mungkin kita membayangkan untuk di area atas misalkan dia belok ke kanan dulu, di area bawah harus ke kiri sehingga desain sumurnya menjadi kompleks. Uh, tentunya kita juga punya disupport oleh uh, service company dari Pak Fernando ya. Mungkin sebagai contoh dari Algoton Landmark yang membantu kita mendesain. Uh, sumur dengan trajektori profile yang masih doable untuk uh, dikerjakan. Yang ketiga, karena memang di existing platform kita sudah banyak sumur, dan ini juga mungkin common atau umum ada juga di area lain, tentunya collision risk-nya uh, menjadi uh, lebih tinggi. Apalagi di sumur-sumur existing, yang di platform-platform tadi tua, ternyata ada challenge tersendiri untuk mendapatkan uh, Well survei data. Jadi in the past atau di di tahun-tahun 70-an atau 80-an pada saat kita drilling vertikal, itu di survey section kadang tidak disurvey, hanya kita drop outco saja di uh, casing point. Tentunya dengan data tersebut akan uh, memperbesar ellipse of uncertainty, sehingga pada saat kita uh, mendesain uh, sumur, satu, memang sumurnya dulu tidak apa platform tersebut memang hanya contohnya di desain hanya 6, platform 6 atau 9 dan ternyata bertambah. Sumur-sumur dulu ada yang kadang lari ke timur ke barat, ke selatan sehingga menimbulkan challenge uh, tersendiri buat kita untuk bisa menghindari sumur-sumur tersebut di survey section. Dan itu menjadi salah satu risk uh, tersendiri. Kemudian yang paling umum yang ada di major uh, field adalah depleted reservoir. Sebelum 2012 uh, fokus kita di hampir kebanyakan uh, sumur pemboran adalah menghindari problem yang dikarenakan depleted reservoir pada saat itu uh, kita berapa berpegangan depleted reservoirnya mungkin kalau kita convert ke uh, common PPG ya, range itu cukup rendah. Bahkan di bawah eh, si water gradient, ada beberapa eh, lapisan atau formasi yang existing reservoir pressure-nya hanya 3, 3 PPG, 3-4 PPG yang, yang umum, kadang 5 PPG, sehingga selisih antara eh, even dengan si water dengan eh, existing eh, pore pressure itu sangat tinggi sehingga kita lebih concern untuk menghindari terjadi losses, kita coba drilling dengan uh, map weight yang seminimal mungkin. Namun karena tadi di mature field bentuk sumurnya juga sudah tidak simple lagi, inklinasi sumurnya juga memerlukan inklinasi tinggi, ada hal-hal lain yang uh, harus dipertimbangkan di sana. Salah satunya adalah wellbore integrity. Uh, untuk wellbore integrity, untuk mungkin uh, pengambilan desainnya juga lebih akurat. Biasanya dilakukan studi geomekanik ya berapa sih mat weight window yang diperlukan untuk memaintain uh, uh, wellbore stability. Nah itu harus dipertimbangkan tidak hanya melulu memperhatikan ke depleted reservoir. Dengan kondisi tersebut apa yang bisa kita lakukan untuk membalance dua requirement yang sama-sama penting? dan strateginya kebetulan bertolak belakang apa yang bisa kita lakukan mungkin nanti di bagian atau di tengah slide bisa sedikit saya jelaskan apa yang kita lakukan di PHLWC untuk yang kelima ini sebetulnya masih berhubungan ya, step out reservoir target karena memang di existing platform di existing location atau reservoir yang dekat dengan platform Pasti sudah habis terkuras dengan existing uh, wells. Kita harus bisa keluar mencari area-area lain yang belum terdrain atau belum terkuras dari existing wells, sehingga mau tidak mau suka tidak suka, desain sumur kita menjadi uh, challenging atau kompleks. Ya, ada diperlukan mungkin ERD wells supaya kita bisa uh, hit target. Nah, di drilling industri sendiri terkadang kita menerima data dari subsurface, jadi kalau bisnis prosesnya di PHWJ kita menerima namanya mungkin pre drilling data package kalau mengacu ke Pertamina drilling way, atau kalau mengacu ke internal PHWJ kita punya well initiation dokumen di sana ada surface koordinat di mana, kemudian target di mana. Dari tim subsurface dengan perhitungan mereka, mereka mempunyai angka uh, production, initial production rate, dan recovery rate reserve dan keekonomian, sehingga ketika kita mendesain uh, yang menjadi challenge uh, dari tim drilling di mature phase 1, kita harus mendesain sumur dengan biaya seoptimal mungkin. Yang kedua, uh, dengan challenge yang sebegitu tinggi. Uh, kita mau tidak mau harus bisa uh, uh, melakukan atau me mewujudkan sumurnya ya, supaya hasil produksinya juga bisa tercapai. Kadang uh, ketika itu memang sudah challenging sekali, kita normal mem membuat semacam uh, risk, uh, risk profile dari satu sumur, oh sumur ini tidak doable dengan alasan sekian. Tapi memang, untuk pengembangan area sendiri terkadang kita harus push to the limit ya artinya kita harus uh, bisa mendesain uh, membalancekan antara uh, safe uh, design dengan memang kebutuhan produksi. Nah, itu menjadi salah satu tantangan tersendiri di area kita dikarenakan uh, ketika kita sudah uh, mendesain sumur let's say sudah di borderline kita sudah push to the limit dan ternyata memang menjadi atau ada kendala tentunya keekonomian sumur tersebut menjadi bisa berubah. Di banyak sumur di PHNWC perhitungan keekonomiannya cukup sensitif. Artinya sangat dipengaruhi satu oleh biaya sumurnya sendiri dan kedua dari harga minyak. Sehingga memang sumur-sumur yang Form akan kita board di tahun berjalan itu sudah melalui proses review tidak hanya di internal PHWJ tapi di higher level atau di business unit di luar PHWJ ini untuk memastikan semua bisnis proses dilakukan dengan baik dan benar tidak ada hal-hal yang overlook sehingga at the end karena kita memang SA company mendapatkan profit atau keuntungan dari sumur-sumur yang kita bor. Kita juga cukup umum membuat seperti tornado chart. Jadi kalau kos bertambah sekian persen, apa impact-nya terhadap keekonomian sumur? Apakah masih fly atau tidak? Dan biasanya ini pada saat penentuan ranking sumur memang akan sangat melihat di existing well, offset wells, dan lain sebagainya Risk -risk dan problem yang ada, sehingga kita bisa menentukan sumur mana yang memang secara probability uh, sukses rasionya sangat tinggi, mana yang memang harus kita parking lot dulu untuk kita siapkan strategi-strategi yang uh, lebih komprehensif uh, untuk mengatasi uh, problem tersebut. Sedikit uh, mungkin uh, terkait ke... Uh, challenge saat uh, proses uh, remove ya tadi sudah saya sampaikan uh, mohon maaf uh, karena ini saya mengurang laptop anak saya dan kemudian ya. laptop kantor tadi ada beberapa incompatibility uh, wordnya dengan yang ada di tempat anak saya jadi hurufnya kadang, -kadang yang berubah-ubah uh, jadi Mungkin sekilas uh, saya sampaikan, tadi juga di awal, uh, fasilitas kita sudah dua. Nah, kita bekerja sama dengan tim lain yang ada di PHI UNBJ untuk uh, memastikan platform clearance dari platform tersebut sudah acceptable untuk operasi re-move. Balik lagi, operasi re-move itu. Uh, tergantung dari company policy masing-masing ya Bapak Ibu uh, sebagai uh, gambaran di PHMJ kita mensyaratkan untuk uh, mensat in existing wells dan kalau bisa uh, existing uh, pipeline uh, memastikan zero pressure uh, di surface untuk memastikan uh, pada saat operasi uh, rig move uh, rig bergerak mendekat ke platform itu eh, sudah secure mungkin ada di beberapa area lain karena sifatnya apa eh, produksinya sangat sensitif kalau itu harus dimatikan, eh, akan sangat berpengaruh terhadap eh, produksi mereka eh, dilakukan mitigasi mitigasi yang sekarang kita lakukan proses seperti itu untuk proses proses masuk kita satin untuk proses rig move out itu sudah bisa kita assess untuk kondisi existing wells atau surrounding wells atau platform dalam keadaan itu. Jadi salah satu mungkin sharing yang bisa saya informasikan dalam kesempatan kali ini, atau kita harus memastikan kondisi platform tersebut clear sebelum rig bergerak ke sana di ONWJ sendiri ada tim tersendiri untuk melakukan well preparation ya jadi kita bekerja sama dengan tim well uh, intervention ya atau well integrity team mereka mengecek uh, melakukan pressure mapping di existing wells uh, apakah bisa cukup di saat in di SCSSV atau diperlukan hal lain terkadang di anulus-anulus existing wells itu juga ada Pressure dan itu harus kita lihat, kita assess lokasinya. Apabila itu memang ada di depan, itu kita akan meminta tim Well Integrity untuk mensecure sumur tersebut. Jadi untuk ini hubungannya dengan bullet kedua ya. Jadi dari pod facilities tersebut dan di wellsnya sendiri kadang-kadang ada unexpected pressure build up dari existing wells. Yang kami dilakukan kalau memang itu bisa ditutup di safety valve. Dengan safety valve yang kita to zero. itu sangat memudahkan operasi well interventionnya sendiri atau well prep-nya. Namun, terkadang juga diperlukan untuk pemasangan plugs yang umum dipasang. Ada mechanical plugs, bisa tubing plugs, ada beberapa namanya, ada Kobe plug, ataupun DX plug yang biasa dipasang di existing completion kita. Ini kita pasang baik itu di SSSV atau kalau memang ternyata ada kebocoran di existing tubing dan harus kita pasang jauh di bawah biasanya kita set jauh di bawah di bawah packer untuk memastikan tidak ada pressure yang terkonek ke annulus side dari sumur tersebut. Kadang-kadang sudah dipasang plak juga masih ada pressure ya di annulusnya ada chemical flux yang kita gunakan, kita pumping, ini mungkin semacam tixotropic, ini yang dilakukan oleh tim well track sebagai barrier. Jadi karena memang eh, kebanyakan standar atau praktis yang kita lakukan di eh, PHWNWJ masih mengacu ke standar atau praktis dari operator sebelumnya. Dan ini terkadang menjadi challenge sendiri, ya terutama mungkin dari sisi persiapan karena ada beberapa platform yang kondisi crane itu sudah tidak dalam keadaan baik ya. Jadi kita harus mengirim lift boat. Lift boat itu mungkin mudahnya seperti barge, tapi kalau barge itu kan untuk bergerak masuk dia seperti ada ya, running anchor. Kalau lift boat ini dia ada propellernya sendiri, dia bisa bergerak sendiri masuk ke ke platform dan dia bisa dia punya kaki juga seperti rig dan kakinya akan turun dan dia bisa eh, bisa berdiri. Tapi bedanya kalau drilling rig atau check up rig ini akan ada cantilever atau drilling rig yang skip out di atas existing wells kalau rig boat ini tidak ada dan dia kita hanya mengeluarkan gangway atau tangga mungkin similarity-nya untuk mengakses platform tersebut tentunya kalau diperlukan uh, liquid tersebut ada biaya tambahan spread costnya kalau sekarang sekitar uh, mungkin 5 50 sampai 70 ribu per day dan pekerjaannya sendiri karena memang kondisi existing wells-nya juga unpredictable bisa 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 dilakukan dengan cepat dan dengan lama. Jadi artinya memang satu satu key point yang harus dilakukan adalah ada uh, well surveillance terlebih dahulu untuk memapping, sehingga kita bisa melakukan optimisasi. Uh, effort terakhir adalah menggunakan liftwood untuk well prep. Uh, menggunakan liftwood untuk well prep sendiri di beberapa sumur pemboran itu menjadi salah satu opsi, uh, karena di ONWJ infill well ini tidak melulu melakukan pengeboran sumur baru ya dari dari 0, kita dari mulai drive conductor drilling surface section set casing dan seterusnya sampai ke production casing cukup banyak juga kita melakukan pengeboran sumur sidetrack pengeboran sumur sidetrack sendiri di beberapa case karena memang di existing wellsnya ada mechanical problem sehingga kita kehilangan uh, produksi dari sumur tersebut namun ada beberapa uh, sumur juga yang kita menghit zona atau lapisan baru ya. Jadi kalau kebetulan kandidatnya saya track dan memerlukan lift untuk well prep-nya, biasanya sebagai salah satu upaya optimisasi kita juga meminta mereka melakukan let's say ya, PNA ya seperti secure well-nya, pemotongan tubing sehingga pada saat trik masuk nanti kita hanya langsung melakukan pencabutan existing completion, set webstock, dan drilling. Jadi, hari operasi dengan rig bisa lebih cepat. Jadi, at the end, outputnya biayanya juga masih ekonomis, sehingga bisa memberikan benefit atau nilai tambah untuk perusahaan. Nah, mungkin nanti, kalau ada pertanyaan, bisa di... Dicatat, uh, kalau nanti, apa mungkin saya berbicara terlalu cepat? Uh, silakan saja, mungkin di, di info di meeting chat nanti, Pak Fernando, kalau membaca di meeting chat, bisa mengingatkan juga ke saya. Ini sebagai gambaran ya. Jadi kalau ya. kita lihat ya, terima di terima kasih, gambar ya. yang ini adalah cap uh, drilling rig. Ini di posisi towing. Ini existing platform. Pada saat dia mendekat, kalau mendekat ke platform yang dilakukan di uh, PHN adalah kita menggunakan anchor ya. Jadi kita tarik anchor, kita running anchor dengan kapal sampai di jarak ke uh, yang diperlukan supaya anchor tersebut mempunyai strength yang cukup untuk menahan beban dari rig sendiri. Kemudian rig akan winching bergerak maju ke depan. Jadi memang karena operasi winching atau bergerak maju sendiri banyak variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai contoh misalkan cuaca, cuaca buruk dan arah arus mengarah ke platform tentunya resiko trik ini akan menabrak eh, platform menjadi tinggi. Kenapa tadi di depan eh, dijelaskan kita sangat memerlukan eh, well prep apabila hal tersebut terjadi, kondisi sumur atau platform sudah dalam keadaan secure, sehingga impact yang eh, mungkin terjadi dari worst case scenario tersebut akan sangat minim. Eh, Jadi memang hampir di semua safety process biasanya akan dilakukan atau dikaji sehingga risikonya menjadi alarm, ya aslo as a reasonable practicable. Nah, jadi dari proses pick move sendiri banyak hal yang eh, yang kita lakukan untuk memastikan dia bisa aman. Mungkin ada pertanyaan juga apakah proses eh, masuk ke final position ini tergantung dari eh, waktu. Misalkan apakahnya bisa dilakukan di siang hari atau bisa juga dilakukan di malam hari. Nah, karena tadi disampaikan area kita major sehingga hari operasi ini tentunya setiap penambahan hari operasi akan bertambah ke biaya dan ujung-ujungnya akan berpengaruh ke keekonomian. Apabila memang rig ini sampai ke lokasi sumur baru itu sudah malam atau selesai running anchor itu malam dan kita harus masuk malam, kita ada policy untuk melakukan assessment Masuk malam ke platform dimungkinkan, namun dalam kondisi tertentu ya satu pencahayaan cukup, yang kedua uh, uh, esensial personel yang terlibat dengan operasi uh, approaching tersebut uh, tidak atau sudah mendapatkan istirahat ya kita membatasi 16 jam kalau setelah lebih 16 jam harus istirahat dulu. Yang ketiga juga cuaca uh, cuaca uh, memungkinkan untuk operasi rik masuk dalam malam dan tentunya yang keempat karena memang di setiap bisnis proses adalah approval dari uh, tier 1 manajemen. Jadi apabila itu semua terpenuhi, kita bisa masuk dalam uh, waktu malam hari. Kemudian setelah apa uh, masuk berdiri, kita bisa mulai melakukan uh, pekerjaan drilling. Uh, Jadi itu salah satu uh, challenge uh, yang memang umum ada di uh, major field terkait dengan uh, usia platform yang sudah tua dan usia sumurnya sendiri sudah tua, makin tua, makin banyak uh, potensi bocor di sana sini uh, sehingga kita memang harus uh, lebih hati-hati, namun juga tidak uh, overkill ya supaya uh, semua aspek bisa terpenuhi. Next dari sisi uh, drilling engineering design banyak hal atau mungkin ada beberapa hal juga yang belum masuk ke sini tentunya setiap operasi pengeboran memerlukan uh, materials ya uh, tangible item seperti uh, casing tubing dan lain sebagainya nah di beberapa company untuk uh, pendesainan atau mungkin uh, di beberapa tempat mendesain itu based on uh, policy dari Either operator sebelumnya Ataupun kebiasaan dari apa yang Sudah dilakukan sebelumnya Sebagai contoh kalau kita uh, merefer ke Desain untuk uh, sumur gas Tentunya disitu ada requirement uh, Untuk uh, gas type uh, Connection dan lain sebagainya Namun yang sedikit uh, unik dari Nature field adalah uh, Dengan Existing pore pressure yang Sudah rendah itu diperlukan lagi perhitungan dari sisi engineering, jenis-jenis casing yang diperlukan, sehingga harapannya casing kita juga tidak over spec dari biaya, juga tidak mahal, dan secara overall keekonomian sumurnya juga bisa kita mungkin. Namun, memang kalau kita bicara masalah harga atau biaya casing terkadang tidak melulu berbanding lurus dengan propertis. Sebagai contoh, misalkan kita punya casing LC958 LAT dengan ponder 47 pound per feet. Dibandingkan secara logik atau secara umum, seharusnya dengan ponder di bawahnya harga lebih murah. Tapi memang terkadang di industri, harga itu dipengaruhi oleh satu stok dan availability. Kadang juga ada beberapa company atau mungkin OCTG provider bisa memberikan harga yang murah dengan spek yang lebih tinggi. Namun dari sisi desain tentunya kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita tidak menghitung based on inisial desain lagi, tapi memang sudah mengacu ke actual atau current well condition. Sehingga harapannya biaya sumurnya juga lebih rendah. Apalagi yang harus diperhatikan terkait dengan uh, uh, pendesainan satu sumur di lapangan sudah mature, seperti tadi yang sudah sedikit saya jelaskan di awal, risiko collision ini sangat tinggi. Karena memang uh, satu platform itu kadang bisa ada 9, 12, 15 uh, wells dan sebelumnya pada saat uh, tim sebelumnya melakukan desain itu untuk menghit target ya tapi ternyata di setelah ada kandidat 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 baru tambahan tambahan ternyata itu uh, secara arah sumur mungkin dulu belum diperhatikan satu yang menjadi tantangan seperti dari saya sudah sampaikan di awal adalah data, availability data. Kita pun untuk uh, existing wells yang mungkin dibuat tahun-tahun 80-70 untuk mencari uh, well datanya sangat sulit uh, sekali, dan kita harus uh, membaca satu-satu drilling reportnya. Kadang di drilling report juga tidak detail dimasukkan uh, survei data. Ya, harapannya mungkin kalau Bapak-Ibu uh, bekerja di nature field, salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan apabila spare waktunya cukup adalah mencari existing well uh, data selengkap lengkapnya itu yang kita lakukan setelah periode transisi ya setelah uh, take over itu yang pertama kita uh, lengkapi ya uh, database management sehingga uh, resiko yang timbul dari ketidaklengkapan data bisa kita minimize. Yang kedua yang harus kita lakukan atau mungkin e, menjadi satu challenge tersendiri adalah ntar saya tutup pintu dulu. Mohon maaf, e, suara hujannya sangat jelas terdengar. Jadi kadang kalau sudah terdengar hujan, temennya biasanya ngantuk nah yang berhubungan dengan eh, kalau kita sudah crossing dengan specific wells untuk uh, planning sapinya ya terutama mungkin yang menjadi challenge adalah di surface section saat kita belum punya eh, biop di beberapa area atau mungkin kepentingan kita drilling dan kepentingan tim production tentunya berbeda ada di sumur-sumur yang memang itu adalah good eh, hydrocarbon producer namun by position itu unfortunately adalah sumur yang berpotensi collision dengan kita saat sumur baru dan kadang yang menjadi challenge itu atau harus uh, bisa kita apa uh, compromise sumur tersebut kebetulan cukup sulit untuk uh, start up atau ramping up-nya lagi. Jadi kalau dimatikan misal produksi let's say sebelumnya 400 di shut in ternyata setelah di back online lagi, dia memerlukan waktu untuk ramping up atau kembali ke performance dia sebelum kita sapin in kondisi-kondisi nah, itu tentunya menjadi uh, challenge buat kita. Hmm. Namun, satu hal yang perlu dikedepankan adalah aspek safety ya. Jadi, semua operasi pembuaran ini basisnya adalah uh, safety. Jadi, kalau memang itu diperlukan, itu uh, mandatory dan harus dilakukan dan dan kita pun harus bisa melihat mana-mana uh, yang mempunyai uh, risiko tinggi. Ini sebetulnya berkaitan juga dengan uh, poin pertama, kalau di sini tidak lengkap atau overlook, uh, sehingga yang menjadi potensi teror ini pasti akan ada uh, resiko sendiri. Dari praktis sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan, seperti penggunaan bit, menggunakan bit, uh, rock bit untuk melihat. Uh, kalau ada vibration atau kalau ada uh, parameter uh, yang anomali menjadi stopper buat kita untuk uh, berhenti dulu kita mengecek sebelum melakukan uh, operasi berikutnya. Yang ketiga yang bisa dilakukan adalah survey tool selection. Nah, yang umum dilakukan sekarang atau yang ada adalah menggunakan MWD ya untuk uh, mengambil data survei. Namun LMWD ini sendiri karena dia referensinya adalah magnetik, akan terpengaruh oleh uh, magnetic field. Ya. Jadi uh, sampai di, dia clear, uh, survei datanya uh, masih interference. Sehingga kita memerlukan uh, tools spesifik yang memang free dari magnetic interference untuk secara akurat uh, menentukan lokasi sumur kita atau trajektori sumur kita. Yang kedua yang harus dilakukan pada saat melakukan pendesainan, seperti tadi saya sudah sampaikan di awal, karena existing slotnya juga terbatas, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mendesain sumur dengan tipe extended reach drilling. Tipe ini memang gampang-gampang susah ya di beberapa literatur, di beberapa praktis, di beberapa workshop, seminar, itu banyak yang how to successfully drill uh, ERD wells. Sometimes it's uh, mudah diucapkan, tapi sedikit sulit kita uh, lakukan. Jadi dari fase desainnya memang itu harus kita desain uh, secara proper dari awal sehingga semua parameter yang diperlap, diperlukan untuk memastikan keberhasilan sumber tersebut sudah bisa kita lakukan tuh siapkan di awal. Yang menjadi challenge adalah sumur-sumur seperti ini sebetulnya memerlukan waktu ya untuk proper atau good engineering design. Namun di nature field atau di lapangan-lapangan yang memang production rate-nya itu memerlukan sumur-sumur yang infill yang cukup banyak sehingga kadang sumur unfortunately reservoir-reservoir yang prospektif itu jauh dari platform sehingga tidak bisa dihindari. Jadi memang dari sisi drilling ini kita harus bisa juga menyampaikan ke semua stakeholder kita apa sih yang kita perlukan. Mendesain sumur on paper mudah, eksekusinya memerlukan kehati-hatian, memerlukan kesabaran supaya sumurnya juga berhasil. Ini masih berhubungannya limited well slot dengan step out uh, reservoir target. Kemudian yang paling umum yang hubungannya dengan uh, depleted uh, reservoir dengan mature fit ya depleted reservoir seperti tadi sekilas sudah saya sampaikan di awal. Sorry. Ini biasanya karena aduh karena depleted uh, problem yang umum terjadi adalah uh, loss uh, sirkulasi sehingga uh, waktu more times yang kita lakukan untuk uh, curing atau dealing dengan luar sirkulasi tentunya menambah hari operasi dan pastinya menambah biaya <tuh> dan ini kadang ada uh, domino efeknya ya ada ada problem lanjutannya dengan kondisi uh, lubangnya sendiri kemudian terkadang uh, depleted reservoir kita selalu uh, diingatkan Uh, terkait uh, formation damage ya uh, berapa besar uh, skinnya. Nah ini menjadi uh, challenge uh, tersendiri. Kita harus bisa uh, mendesain drilling fluid yang mengakomodasi semua kepentingan ini. Jadi diharapkan filter cake dari drilling fluid itu tersebut satu bisa membridge uh, depleted reservoirnya itu sendiri. Dari bridging tersebut juga bisa uh, menghindari terjadinya loss sirkulasi. Kalau yang high DLS nya itu hit multi target ini sebetulnya sekilas tadi sudah saya sampaikan di depan area-area terkuras. Kalau kita punya contoh kue lapis ya lapisan A B C D yang dekat platform ini pasti sudah habis terkuras. Kadang sisa di lapisan A ada di sebelah sini, sisa di lapisan B sini dan menentukan trajektori sumur yang optimal itu juga menjadi Challenge uh, tersendiri. Kemudian yang hubungannya dengan well bore stability ini kadang uh, korelasi langsungnya sebetulnya hubungan dengan uh, mud weight window yang diperlukan untuk menghindari adanya loss ya itu kalau common kita hanya memperhitungkan uh, loss itu terjadi dari perbedaan uh, hydrostatic pressure saja, namun ternyata sebetulnya ada beberapa opsi yang bisa dilakukan untuk membridging dua kebutuhan tersebut. Nah, ini sekilas mungkin gambaran terkait sumur IRD di standar atau kriteria yang ada di PNUJ, dan saya pikir hampir similar juga di tempat lain untuk IRD itu apabila rasio MD TVD-nya di atas 2.5 ya. Beberapa risk dan mitigation yang, yang umum dilakukan, pertama pasti yang kita uh, lihat atau simulasikan, apakah ada permasalahan way transfer isu? Karena di NWJ sendiri uh, untuk uh, directional wells-nya, kita uh, melakukan pemburuan directional wells dengan directional tool well dengan mat motor ya. Tentunya dengan mat motor ada jalan sendiri untuk uh, sliding di mana karena well complexity kita tidak bisa mentransfer berat yang diperlukan untuk slide ya nah, sehingga kita tidak bisa uh, drill ahead jadi ada beberapa hal yang umum dilakukan uh, seperti number of heavy weight ataupun repositioning setelah certain depth ya atau yang umum juga dipakai untuk meng cover permasalahan tersebut atau mengatasi kendala tersebut ada rotary stable system. Jadi selain apa, mengatasi masalah with transfer by by apa uh, by parameters yang di applied, uh, dia juga bisa memberi benefit seperti berposisi sumur yang lebih bagus karena memang tidak tidak banyak apa slidingnya dilakukan uh, dengan rotate terus yang untuk untuk uh, direksional prosesnya. Kemudian uh, RPM juga bisa di-apply lebih tinggi. Terkadang kalau mat motor, sometimes even itu di intermediate section, uh, band housing yang bisa di-apply, kadang masih memerlukan band housing tinggi ya. Band housing tinggi, ada limitasi ke RPM. Jadi kalau dengan RSS, kita bisa apply bisa, misalnya 100-150 uh, uh, RPM, kalau di teori-teori atau di literatur yang berhubungan dengan IRD biasanya itu kita bisa melakukan conveyor system ya kita bisa meng cutting dari pertama memutar yang di low side ke atas yang di atas bisa ter ke permukaan kemudian yang spesifik juga atau risk yang ada di ONWJ karena hampir lokasinya itu ada di lapisan muda ya kalau kata teman-teman subsurface sehingga hampir kebanyakan formasinya itu soft formation. Ada beberapa RSS tools yang dia modelnya push to the bit sehingga dengan formasi yang soft tidak bisa mencapai dogleg yang diperlukan kalau misalnya lebih dari 3 degree, karena dia tendensinya akan dropping. Even dengan point to the bit system pun ada beberapa praktis yang harus diperlakukan supaya Targeted uh, dokleknya bisa tercapai. Kita ada juga uh, requirement sekarang untuk 12 per 4 meminimize flow rate-nya, cepat, dan itu sebetulnya harus mengkompromis uh, whole cleaning-nya. Ya. Jadi mungkin dari sisi direksional kita bisa build angle sesuai kebutuhan, namun di satu sisi lain uh, whole cleaning-nya sedikit uh, terganggu yang umum dilakukan kadang orang memonitor hall cleaning dari ECD tapi dari pengalaman di tempat kita data itu ada beberapa provider yang mungkin update rate-nya atau keakurasiannya sedikit berbeda ada satu company yang kita pakai cukup apa namanya range-nya agak cukup tinggi gitu dari awal tapi Trendnya memang mendekati akurat. Ada juga yang beberapa perusahaan yang trennya relatif lebih stagnan, nya kecil, namun tiba-tiba ternyata uh, kita sudah uh, apa, ada ada problem. Jadi uh, semua hal itu kita tidak bisa berpegangan ke satu hal aja. Semua aspek itu harus diperhatikan selama operasi uh, drilling. Untuk yang bawahnya nih sih sebetulnya various uh, multi layer formation behavior ya karena tadi uh, behavior formasi di lapisan sandstone, claystone, shellstone, uh, ataupun limestone itu berbeda-beda kadang kita juga dominan claystone namun tiba-tiba ada sisipan limestone. Nah, ini yang harus uh, kita sampaikan di depan berdasarkan pengalaman trennya seperti apa sehingga uh, tim lapangan atau Didi juga uh, bisa menyesuaikan based on hal-hal uh, yang sudah dialami sebelumnya. Nah, ini sedikit menarik uh, terkait uh, depleted uh, reservoir. Ya. Apa sih yang umum terjadi? Mungkin tadi sekilas uh, juga sudah disinggung di depan uh, yang berhubungan dengan uh, depleted reservoir, jadi adanya loss. Jadi untuk kondisi loss tersebut dan memang ini disebabkan oleh uh, depleted reservoir. Satu, sebetulnya, yang harus kita lakukan adalah uh, menghindari adanya induced uh, lecture ya, atau ada spike uh, pressure yang tinggi yang bisa membrek uh, depleted reservoir ini, dan dari depan itu harus kita tentukan, kita harus mendefine uh, low circulation rate-nya dan treatment apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kita harus bisa mengklasifikasi tiap company mungkin punya standar referensi yang berbeda untuk si page, mungkin minor losses, major losses dan total losses. Jadi dari hal-hal tersebut apa yang harus dilakukan itu kita harus sudah define di depan sehingga apabila ada problem yang berhubungan dengan loss sirkulasi bisa dilakukan action yang sesuai dan tidak perlu waktu lama untuk penanganannya. Dan terkadang memang di ONWJ losses itu sendiri nggak hanya di depleted ya kita punya banyak area terjadi losses karena tanah behavior batuannya sendiri. Jadi misalkan kita menembus fault atau ada fracture atau ada vuggy limestone dan itu biasanya Loss rate-nya itu sampai ada yang ke silver dan kita total losses ya. Kemudian beberapa optimisasi juga kita melakukan assessment untuk pemompaan semen lewat BHA ini untuk optimisasi waktu ada beberapa juga di tempat lain itu menggunakan circulating sap kita buka circulating sapnya kalau memang mau melakukan pemompaan LCM dengan size yang lebih besar dari spesifikasi peralatan yang digunakan. Nah, seperti tadi saya sampaikan di awal, karena kita fokus ke low sirkulasi, kita eh, di beberapa tahun, mungkin sampai 2010 atau 2012, eh, generic generic desainnya untuk ke eh, window adalah serendah mungkin, ya, karena memang kalau kita lihat dari kebutuhan mat wet window yang diperlukan untuk operasi pemboran, pastinya yang kita pertimbangkan satu power pressure, dan yang kedua adalah gradient. Jadi, selama itu range-nya besar, mungkin kita agak lebih leluasa. Namun, di depleted, oh, kita coba eh, menggunakan eh, mat wet yang rendah sehingga eh, perbedaan hydrostatic pressure-nya juga tidak terlalu tinggi. Namun, untuk sumur-sumur ird atau eh, high angle wells di mana dari beberapa literatur juga semakin tinggi angle pasti semakin besar juga uh, mat weight yang diperlukan dan itu dari beberapa case yang ada di ONWJ kita lakukan studi geomekanik itu kita dapatkan range uh, mat weight yang optimal untuk memaintain uh, uh, wellbore stability ya tapi itu range nya juga cukup besar sehingga di drilling fluidnya sendiri kita memerlukan satu drilling fluid. Di One kita menggunakan uh, water based mud ya karena memang uh, lokasi kita itu uh, kedalaman air lautnya celo kebanyakan di bawah uh, 50 meter, jadi di bawah uh, 150 an feet sehingga untuk dumping in situ tidak bisa dilakukan dan untuk dumping apa drilling fluid pun itu harus dilakukan di area kita yang memang sudah punya permit ya, dengan kedalaman air laut lebih dari 50 meter atau kita bawa ke darat jadi uh, kita mengapply uh, water based mud dan itu memang satu hal yang juga kita coba lakukan dari sisi aspek uh, lingkungan jadi dengan uh, redesigning uh, drilling fluid atau water based mud yang kita lakukan kita tambahkan Bridging agent, berapa sih konsentrasi bridging agent yang kita perlukan? Penambahan fiber material, termasuk juga kalsium karbonat, dan itu kita lakukan lab test. Ya, ternyata dengan simulasi di lab, dengan konsentrasi bridging agent yang kita taruh di sistem, tadi kita simulasikan di lab, itu bisa menahan delta pressure yang cukup tinggi. Jadi, kalau kita... Convert itu sebetulnya sudah bisa uh, membridge uh, existing uh, depleted reservoir. Mungkin nanti ada sedikit uh, gambarnya di slide berikutnya. Dan itu berhubungan dengan uh, formation damage. Jadi kalau kita bisa memaintain low fluid invasion, kita bisa membuat filter cake yang bagus dari drilling fluid kita, melakukan juga optimum bridging agent size yang yang pas itu, tentunya. Uh, kita bisa meminimais formation damage dan itu berhubungan juga ternyata dengan melakukan hal tersebut, kita bisa memaintain whole stability, kita tidak khawatir lagi dia bisa apa menimbulkan loss sirkulasi di depredator reservoir tersebut. nah ini juga sebetulnya sedikit uh, berhubungan dengan yang tadi ba umumnya wellbore stability terjadi di unconsolidated uh, formation, namun ada juga uh, wellbore stability yang terjadi atau ada slumping cell yang ada karena time dependent time dependent ini maksudnya karena kita menggunakan water based mat, pasti ada reaksi antara air dengan uh, clay semakin lama reaksinya tentunya uh, eh, semakin lama kontak time nya semakin besar impact reaksinya sehingga tegel atau shell tersebut bisa runtuh ada juga mungkin kalau dari term geomekanik kita ada weak weak bedding planes anisotropi sehingga data-data atau studi geomekanik ini akan sangat membantu untuk bisa menghindari permasalahan yang ada karena well stability. stability Ini mungkin sedikit case history jadi seperti tadi saya sampaikan di awal untuk infill well itu tidak melulu pengeboran sumur baru seperti contoh di bawah ya. Tapi ada juga kita pengeboran sumur sidetrack dan umumnya yang banyak dilakukan di ONWJ dilakukan sidetrack dari casing 958 existing. Nah, ini bisa apa making window-nya bisa single exit tapi tidak menutup kemungkinan juga dual exit atau bahkan ada di beberapa sumur kita harus triple exit karena memang dia harus buka window dari kedalaman yang cukup dangkal. Kalau bisa dilihat di sini ini cukup jauh jadi rasio mdtvd-nya sendiri 2, sekitar 2,7 dengan panjang open hole ini hampir 6 ribuan. Nah ini dari sisi awal, planning awal ini kita harus lakukan uh, pendisainan tadi dengan aspek-aspek di depan uh, perencanaan yang matang, supaya sumurnya bisa uh, kita drill sampai section TD dan bisa diproduksikan. Terkadang ada beberapa kontingensi, kalau 8 setengah ini atau misalnya kita ada problem di tengah-tengah, kita set 7 inch earlier dan drilling lubang 6 8, 8, dan nantinya set. 3,5 setengah inch tubing untuk ke monobor section, namun biasanya itu perhitungan produksinya akan beda. Jadi kalau sebelumnya dengan 7 inch casing mungkin rate-nya bisa cukup tinggi. Kalau ada pengacilan atau downsizing, rate-nya turun sehingga sebetulnya keekonomian sumurnya jadi berubah juga. Yang kedua, ini kita ada di satu sumur B 11 nih rasionya 2,8 ini cukup challenging waktu itu kita drilling eh, cukup panjang. Kalau dilihat di kita hampir shallow shallow ya. Jadi memang secara formation integrity ini atau kekuatan masih masih rendah. Ya. Jadi memang itu challenge sendiri kalau di di area kita ya. Ini bisa dilakukan dengan apa eh, lancar dengan memperhatikan beberapa faktor tadi yang sudah eh, kita uh, lihat bersama di, di depannya. Jadi ini case storynya sebetulnya ada beberapa sumur lain di luar dua sumur ini, namun mungkin dua, dua sumur ini yang menjadi uh, highlight-nya. Kemudian case history lain, ini yang hubungannya dengan uh, depleted reservoir. Ya. Jadi seperti ini ada gambar uh, offset well yang tadi saya sampaikan. Ini untuk uh, mature field biasanya sumurnya sudah banyak memang collision isunya juga sudah tinggi dan eh, kalau dilihat di sini mungkin di awal-awal pemboran sumurnya hanya dekat-dekat dari platform lama-lama dia harus eh, mengebor eh, di lokasi yang jauh-jauh dari platform eh, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di awal karena dia jauh memerlukan sumur eh, high angle ird namun kita juga eh, khawatir terjadi eh, losses karena memang perbedaan profesornya tinggi ya. Uh, itu mungkin sekitar 4 atau 5. Kita pakai normal si water aja bisa 8,6. Kalau kita tambah KCL sedikit bisa 8,7 atau 8,9. Jadi di awal kita coba yang seminimum 9,2 sampai section TD. Ternyata kalau kita konversi dengan TVD yang rendah, itu delta pressure kurang dari 100 PSI ya karena memang untuk sel-sel sectionnya sendiri tidak terpengaruh oleh produksi ya kalau tadi di sandstone-nya akan depleted pressure namun di selnya sendiri dia akan sebetulnya tetap sehingga kita ada apa ada wellbore stability issue kita cabut dari sumurnya itu cukup lama sekali dan Uh, di seaker itu kita temukan uh, macam Kevin-caving yang kalau diidentifikasikan ini ada tipikal uh, bedding failure di highly deviated. Apa yang dilakukan uh, di sumur berikutnya? Uh, kita coba mereview lagi data-data uh, studi geomekanik dan di situ memang ada referensi berapa minimum maked window yang diperlukan di lapisan-lapisan ini. Uh, dan apa yang kita lakukan untuk memastikan uh, si sandstone tadi yang depleted itu tidak tidak loses ya? Jadi kita apa uh, tambahkan bridging partikel. Jadi memang kita untuk uh, high angle itu base fluidnya atau ini kita pakai kaseel polimer ya. Jadi untuk meminimalisir reaksi antara fluid dengan uh, shell atau claynya dan dari bridging particle yang kita apply ternyata kalau dilihat di sini di filter cake compressibility test-nya, itu bisa menambah data pressure-nya waktu itu sampai up to 800 ya. Jadi dari existing plus 800 sehingga kita uh, confident dia tidak akan break atau memecah uh, lapisan yang depleted tadi. Jadi ini menjadi satu kunci uh, Uh, untuk uh, bridging agent dan kita yang umum kita pakai yang umum fiber produk uh, lokal yang memang cukup bagus dan itu performancenya juga mungkin ada di banyak study case mereka itu dipakai di luar Indonesia kita pakai produk lokal tersebut dan kita tambahkan kalsium karbonat jadi itu memang konsentrasinya kita tes di lab mana yang memberikan nilai paling optimum sehingga kita datang dengan konsentrasi uh, bridging agent yang optimum untuk kita implementasikan juga di, di lapangan. Jadi dengan dengan dasar tersebut kita tidak khawatir dengan higher weight, karena memang dia bisa memberikan si apa bridging particle tadi ternyata bisa menambahkan delta pressure yang uh, cukup tinggi ya. Dan ini juga uh, mengatasi juga kekhawatiran kita tingginya fluid invasion karena di, di beberapa sumur sebelumnya di dari jenis fluidnya sendiri kita ada menggunakan yang kalau kasear polimer kan inhibitif water based mat ada juga yang disperse, nah itu begitu materialnya cukup tinggi invasinya panjang, nah itu dia akan rontok rontok. Jadi memang itu menjadi salah satu challenge sendiri di area kita dan ini yang sudah kita terapkan atau implementasikan uh, sampai saat ini. Ada beberapa juga mungkin yang hubungan dengan zone tapi ini nggak nggak related ke apa major fit, namun ternyata kalau kita apa melihat eh, formasi yang tight zone to formation itu biasanya ada di lapisan karbonat ya dan di karbonat diproduksikan dia depleted juga jadi memang secara litologi batuannya dia poros yang kedua dia memang karena sudah diproduksikan pore pressure-nya juga turun jadi jadi ini satu memper apa memperbesar risiko terjadi terjadi losses ya dan di di lokasi-lokasi tersebut atau di lapisan tersebut memang untuk curingnya sangat challenging sekali itu ada di beberapa sumur kalau ini saya ini ada yang parigi atau preparigi kalau cukup terkenal di oh, Indonesia itu ada lapangan 5 itu thief zone nah itu kalau kita drilling di sana pasti terjadi losses kita pompa LCM dan lain sebagainya ada yang beberapa kali in the past itu bisa lebih dari 10 kali semen plak ya dan lebih mungkin jumlah LCM-nya lebih tinggi sehingga kita perlu waktu yang cukup lama untuk menangani eh, permasalahan loss tersebut. Terkadang karena kita set surface casing-nya juga di atas lapisan parigir pre kita masih ada clay section dan loss rate-nya besar. Kita harus isi lubang dengan eh, si water untuk eh, memastikan full well control. Nah, clay clay tadi itu yang di, mungkin cukup familiar Bapak-Ibu tahu yang lapisan cisubu itu, gampang bereaksi dan gampang rontok jadi di beberapa sumur itu resiko kegagalannya tinggi. Nah di kita sendiri juga ada beberapa assessment ya di di lapangan atau area yang mengalami loss itu sebetulnya major faktornya apa dan itu kita coba kita cari ada beberapa juga yang major faktornya ternyata di karbona tersebut uh, existing atau di offset offset wells itu secara kebetulan itu menembus fault di karbona tersebut sehingga Resiko atau potensi losses-nya itu tinggi. Ada beberapa option yang memang di fase desainnya kita menghindari um, menembus fault uh, di litologi uh, limestone atau karbonat. Tapi kalau memang terjadi juga, ya ada beberapa uh, cara. Kalau sekarang cukup banyak ya, dari mulai cementing company, mereka punya beberapa produk yang uh, uh, digadang-gadang atau di dipresentasikan bisa mengatasi loss termasuk dari drilling fluidnya sendiri tapi jadi beberapa case kalau itu tidak berguna penggunaan casing while drilling atau drill casing itu bisa cukup membantu drill bit casing ini sendiri sebetulnya ada beberapa level kita yang umum kita pakai di UMWJ itu level 2 yaitu non directional jadi hanya drill susu saja namun itu memang benar-benar hanya kita drill untuk melewati division tersebut pernah juga kita lakukan studi di level 3, namun waktu itu karena ternyata karakteristik eh, formasi memang soft, dropping rate nya lebih tinggi dari yang kita expected sehingga eh, kita tidak bisa continue mm -hmm. drilling dengan dengan routine, dan kita harus kembali ke konvensional. dari hasil apa? Review ada beberapa directional tools yang mungkin bisa kita enhance dan bisa kita optimas untuk ke next project atau program. Ini mungkin bisa juga sebagai sharing juga di apa diterapkan di tempat lain ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai summary satu yang paling penting apa yang harus kita lakukan untuk ke melakukan pendesainan atau strategi yang harus dilakukan untuk pengeboran di mature field yang pertama tentunya ini tidak hanya di mature field, ya ini sebagai general tool of thumb ya mengidentify problem dan mitigasi yang diperlukan tapi spesifik untuk kita yang berhubungan dengan mature field. Yang kedua apply correct and applicable teknologi terkadang apa yang praktis yang dilakukan based on kebiasaan. Nah memang Kebiasaan ini kadang memang ternyata itu sebetulnya betul gitu. Jadi kita ya. uh, cenderung relaksan untuk uh, menerapkan uh, metode baru atau teknologi baru. Jadi uh, emang ini diperlukan tim engineering yang solid yang memang uh, uh, sangat uh, apa, uh, semangat, antusias untuk uh, melakukan terobosan-terobosan. Dan yang penting adalah case by case in-depth uh, well engineering and operation planning. Jadi Uh, terkadang satu formulasi yang sukses di satu sumur belum tentu bisa langsung dibawa atau diterapkan di di sumur berikutnya. Jadi memang kita perlu review lagi, perlu kaji lagi apakah problemnya sesuai atau enggak. Mungkin itu saja yang bisa saya share hari ini. Sekali lagi ini sifatnya uh, sharing ya. Mungkin masih banyak hal-hal uh, yang bisa diimprove uh, Uh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Fernando. Terima kasih uh, Pak Aris uh, menarik sekali ya. Ternyata uh, kita uh, drilling di mature field ini ternyata challenge-nya sangat banyak sekali. Dan saya rasa kayaknya perlu series ini Pak Aris <laughs> terkait uh, apa namanya uh, mature field uh, problem atau gimana kita mendefine strategi untuk bor uh, mature field supaya uh, apa namanya pengeboran kita lebih uh, efektif jadi kalau bisa saya sampaikan mungkin ada dua dua hal ya uh, ya problem di mature field yaitu di surface dan yang kedua adalah di subsurface di mana di surface itu ada challenge yang tadi sebutkan, kemudian ada limited slot uh, High collision risk depleted uh, reservoir dan uh, step out uh, reservoir. Jadi mungkin kita perlu adakan series nih, kayaknya Pak Aris, supaya bisa mengcover semua uh, materi ya. Boleh Pak Fernando atau Mela memang di, di apa diperlukan? Nih, uh, mungkin di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Kita mulai dengan uh, pertanyaan yang di kolom chat ya, Pak Aris ya. Jadi yep. dari eh, Sahala Panjaitan, nah, pertanyaannya adalah eh, strategi apa yang dilakukan NWEK bila sumur-sumur yang sudah mature field dimungkinkan tidak lagi meningkatkan production eh, rate? Mungkin bisa dijawab. Baik, eh, sebetulnya yang bisa menjawab ini dengan lebih eh, detail adalah tim subsurface service uh, PHE Jadi di PHE UNWJ sendiri kita tidak hanya melakukan pengeboran uh, in-field well ya. Di kita juga masih melakukan uh, exploration dan kita juga uh, setiap tahun itu punya uh, KPI atau target untuk. Muli. Saya lupa dari 2C menjadi berapa itu Jadi menjadi reserve yang mungkin lebih uh, lebih proven. Nah, apabila memang uh, dari existing atau dari infield, well itu penambahan production rate-nya kecil ya, atau tidak bisa menambah production rate. Ya, tadi kita juga melakukan greenfield project, ya. Artinya, kita melakukan betul-betul pengeboran atau pengembangan lapangan baru. Kebetulan ada beberapa lapangan yang memang baru kita kembangkan. Namun challenge-nya adalah dengan pengembangan lapangan baru tentunya cost yang sangat tinggi ya karena kita memerlukan tambahan biaya untuk ke production facility-nya, tie in ke existing, pembuatan pipa baru dan lain sebagainya dan secara biaya itu sangat sangat tinggi. Tapi apabila yang PC yang project-project yang brownfield tadi memang sudah tidak bisa lagi ya Yang kita konsentrasi seperti itu Jadi pengeboran uh, atau pengembangan Lapangan baru Apabila ditanya uh, sukses rasionya Ada beberapa lapangan baru tersebut Yang memang uh, Menghasilkan produksi Sesuai dengan uh, sesuai dengan, uh, Prognosis awal, tapi memang Biasanya sukses problem itu Ada saja di, baik di lapangan baru Ataupun di lapangan lama Oke itu saja Pak Fernando, jawaban saya baik. Terima kasih Terima kasih, Paris. Mungkin dilanjut dengan pertanyaan kedua. Ah, ini mengenai IOR. nih, Paris. Uh, ini, oke okay, uh, untuk enhance, uh, enhance oil recovery. Balik lagi sebetulnya yang lebih tepat menjawab ini ada tim uh, subsurface ya, baik dari production engineer ataupun reservoir engineer untuk sharing aja di WNG. metode uh, kita IOR itu ada di satu lapangan ya. Uh, di lapangan Eko dan di lapangan Zulu itu masih uh, studi. Keterbatasan yang ada saat ini adalah data ya. Jadi memang uh, untuk studior itu perlu data yang lengkap ya data uh, coring, data data sonic, uh, data log dan lain sebagainya. Nah, yang saat ini masih dilakukan adalah kita baru uh, water sumur injection ya dengan uh, water flat injection itu di area Eko kalau ditanya apa basis desainnya, kebetulan saya belum bisa menjawab. Nanti kalau memang ini uh, ingin dijawab, bisa nanti uh, saya tanyakan ke rekan-rekan reservoir. -rekan, uh, Namun belum untuk pertama polymer injection ini belum diterapkan karena kita masih uh, yang dilakukan, sepengetahuan saya itu baru yang uh, water flood uh, injection ya baru injek dengan dengan air. Namun itu belum banyak proyeknya, masih studi-studi masih kita apa eh, lakukan. Karena di beberapa ini sebetulnya hmm. ada beberapa literatur ya yang IOR, IOR, dan lain, lain sebagainya itu sebetulnya harus di planning dari awal. Ketika kita ketika sudah di tengah fase atau di akhir itu tidak akan optimal, tapi memang kita tetap melihat potensinya untuk meningkatkan produksi, itu yang Mungkin saya share di sini, untuk uh, di lapang, ada satu, satu lapang spesifik yang memang recovery ratenya masih kecil, dan itu memang menjadi potensi EUR. Nah, hasil studinya seperti apa? Itu masih ongoing, masih belum uh, keluar hasilnya karena memang datanya diperlukan banyak sekali data yang sekarang belum ada. Nanti, apabila sudah ada uh, hasil studinya, apa yang... Uh, diplanningkan oleh teman-teman subsurface bisa juga saya share di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Aris. Nah ini yang dari Ian Rahadian. Nah ini terkait produksi masalah apa saja yang dihadapi PHE untuk meningkatkan produksi dari semua sumur. Bayangan pertanyaan jadi subsurface. Oke, okay. jadi masalah, masalah apa produksi di lapangan kita ada beberapa ya. Uh, satu seperti tadi saya sudah sampaikan uh, yang berhubungan dengan kita punya mechanical problem. Biasanya mechanical problem ini either bisa uh, scale problem atau mungkin kadang-kadang kita ada juga masalah yang problem. Jadi selama ini yang kita lakukan untuk bisa mengembalikan karena sebetulnya begini, begitu satu sumur itu mati, loss produksinya dan dia loss produksi tinggi, itu impact ke produksi itu cukup tinggi. Jadi artinya sebetulnya banyak di kita fokus untuk mencari mungkin lapisan baru, zona baru untuk meningkatkan produksi. Namun apabila sumur-sumur existing yang mati itu karena problem-problem Uh, tadi mechanical either karena tubingnya bocor atau ada karena scale dan itu bisa regularly kita clean out ternyata impactnya ke produksi itu juga cukup tinggi jadi yang yang memang di, dicari atau difokuskan oleh tim base maintenance adalah mencari sumur-sumur yang seperti itu dan kita ada dan uniknya ada di beberapa area yang yang contoh kita karena masalah kepasiran ada beberapa yang sekarang dilakukan kita uh, running coil tubing, kita lakukan sand clean out. Namun pasti pasien itu akan cepat balik lagi ya. Namun itu dari hasil perhitungan tim subsurface cukup ekonomis. Ada beberapa juga kita pasang screen ya untuk mengatasi masalah kepasiran tersebut. Namun regular sent sand clean out juga cukup efektif. Nah, yang di scale clean out juga ada beberapa. tadi uh, tadinya approach-nya adalah regular scale clean out namun ada beberapa uh, penggunaan uh, chemical inhibitor ya, yang ada beberapa lah itu yang yang terobosan baru yang yang mungkin dilakukan oleh baik oleh tim operation PNWJ maupun yang dipropos oleh tim subsurface uh, PNWJ. mungkin itu yang bisa saya jawab pak Fernando. tidak bisa terlalu detail karena balik lagi <laughs> dan ini ada dari dan drilling aja saya ini <laughs> apalagi yang ini <laughs> Nah ini dari Pak Joko dari Tropic Energy Pandan. Tapi nampaknya ini ke production juga nih ke Pak Aris. Jadi setelah ngebor, dua tahun kemudian pressure turun. Dan pada lain pipanya ada gumpalan seperti batu keras. Yang saya tanyakan di sini, kira-kira benda batu itu apa ya Pak? Dan bagaimana cara menanggulangnya agar hasil produksinya kembali seperti awal? ah mungkin ini mikirnya perlu waktu juga nih Pak karena mikir paling paling tinggal yang penggumpalan batu itu mungkin kalau boleh saran Pak Joko ya bisa apa bisa diambil sampelnya dan dites jadi bisa ketahuan itu apa jadi kadang kalau penggumpalan Pak kita di Arunwijaya juga kebetulan karakter hidrokarbonnya atau properti minyaknya beda-beda, ada yang light oil medium medium oil, atau ada juga yang heavy oil di salah satu area yang dekat e, sinok atau oses. Jadi kalau kita memproduksikan yang heavy oil dan lain pipa yang panjang, dia akan menggumpal di tengah-tengah. Atau ada juga mungkin itu, seperti tadi saya sampaikan, Pak, dia mungkin e, karat atau terskil. Jadi dia e, mengurangi production rate-nya. Jadi yang yang bisa dilakukan, satu, di mungkin kalau ada, sudah ada datanya, dicari tahu, Pak, Uh, gumpalan batu keras itu apa. Jadi bisa ketahuan apakah dia memang uh, datang dari production reservoirnya atau hasil uh, proses ya uh, selama dia diproduksikan. Mungkin itu yang saya bisa bantu uh, jawab Pak uh, Joko. Okay. Uh, bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya? Nah, ini mungkin agak terkait dengan trading nih. Pressure PBU mungkin kurang juga. Oh, enggak juga. Ini unexpected dari existing uh, sumur. Apa standar yang dijadikan pedoman unexpected uh, pressure build up dalam desain drilling selanjutnya, kali ya? Jadi, memang kita pakai sebenarnya data PBU itu untuk ke uh, teman-teman subsurface, uh, mengambil latest uh, formation pressure data, ya, untuk dijadikan referensi dan biasanya memang sebetulnya kalau dari kita dapatnya output ya dan itu sesuai dengan normal review reading di depleted zone ya. Nah, kalau ditanyakan apa standar yang dijadikan pedoman unexpected ini mungkin bisa diklarifikasi unexpected-nya seperti apa, apakah ternyata tiba-tiba trennya turun karena depleted, ternyata Uh, di satu hasil apa review uh, reading itu lebih tinggi, bisa naik, gitu itu mungkin uh, unexpected. Nah itu mesti dilihat apakah ada ada konektivitas uh, dari lapisan itu dengan lapisan lain sehingga dia uh, charging ke lapisan tersebut sehingga bacaannya lebih tinggi atau memang ada hal apa. Jadi uh, kalau ada unexpected itu perlu di, dikaji lebih lebih lanjut Pak. Tapi memang yang biasa kita lakukan nah ini sebetulnya nggak hanya dari data PBU, kita coba sebagai contoh uh, connected uh, reservoir ya, kita tidak mau uh, ada zon-zon yang tercharging dari zona di bawahnya yang punya port pressure tinggi, sehingga di TVD yang lebih rendah dia akan lebih tinggi. Nah itu kan kalau kita kurang uh, mendesain mat dia kan bisa bisa kita dari sana. Jadi satu yang perlu dilihat Apakah ini di satu sumur ini aja ada unexpected? Yang kedua, kalau iya, apakah memang ada konektivitas uh, uh, dengan formasi lain? Biasanya yang dilihat itu, di, dibuka-buka lagi ada data CBL-nya. Apakah uh, memang CBL-nya itu bagus, ataukah memang data CBL existingnya jelek sehingga memungkinkan adanya uh, crossflow ini atau unexpected ini? Atau kalau memang dari inside well-nya sendiri sudah dipastikan bagus, ya mesti cari dari sourcing luar. Apakah ada, memang ternyata ada fault yang mengkonek ke dua reservoir yang berbeda? Ah, mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Fernando. Nah, selanjutnya mungkin ini sama ya dari Mas Sahala. Langkah apa yang dilakukan jika terjadi formation damage ini konteksnya uh, mungkin bisa dijawab dalam konteks drilling aja ya, Pak. Ya. Sebetulnya uh, untuk me... satu dari sisi drillingnya sendiri kan kita mencoba meminimalisir formation damage seperti tadi saya sampaikan, kita mencoba uh, membuat uh, drilling atau mendesain drilling fluid yang punya good uh, filter cake ya sehingga bisa meminimalisir uh, invasion dari fluid ke formasi. Yang kedua yang yang bisa uh, dilakukan tentunya dari stimulation yang umum dilakukan yang minim stimulation adalah misalkan melakukan perforasi dengan deep penetration gun jadi harapannya dengan deep penetration gun itu bisa mencapai zona atau lapisan yang tidak damage sehingga produksi masih bisa sesuai dengan target atau optimal yang kedua yang yang umum biasanya kalau kalau memang itu dari sisi uh, perforasi belum karena dan perforasi itu ada ada beberapa yang memang sampai jangkauan jauh ya uh, jauh uh, masuk ke uh, penetration rate nya atau ada juga mungkin bisa dikaji stimulation artinya tapi ini memang betul betul karena dia uh, damage nya karena memang ada invasi ya nah kalau di pertanyaannya di sini kan uh, connect disambungkan juga dengan uh, depleted reservoir artinya memang pengurasannya sudah habis habisan. Nah itu kalau sudah habis habisan tentunya memang dari sisi properti juga tidak menarik. Pasti dari dari lognya juga dari log resistivity itu juga sudah high high water contact Jadi pengurasan yang yang apa yang dilakukan ya itu mencari area lain yang memang belum terkuras dan itu biasanya radiusnya itu jauh dari existing platform itu uh, tim subsurface nemu jauh oh ini ada masih ada nih uh, underin zone yang belum diambil dari sumur mana-mana karena pastinya radius ada radius pengurasannya nah ini belum terambil belum terdrain tapi buat drilling ini lokasinya jauh sekali gitu ketika kita mungkin uh, diskusi bareng oh saya masih punya kandidat nih tapi lokasi di sini nih kalau drilling bisa mengebor sumur dengan target di sini kita bisa meningkatkan uh, produksi kita itu menjadi challenge jadi itu aja sih paling kita ya nggak bisa kalau menurut saya sih mungkin ini bisa dikonfirmasi juga ke tim subsurface kalau memang di situ terkuras habis-habisannya kita harus mencari yang masih andren baik terima kasih mas Aris kemudian uh, selanjutnya dari mas Alfian nah ini mengenai digitalisasi itu mungkin teman-teman milenial nih sepertinya Pak Aris. Nah di blok yang sudah mature, apakah ada plan digitalisasi data drilling yang diharapkan bisa membuat campaign drilling lebih efisien? Mungkin lebih ke drilling analytics ini sepertinya ya. Pemilihan bit anomali sumur lebih awal. Dan pengolahan uh, connection time uh, yang ada untuk menghemat time. Dan jika ada, biasanya apa yang menjadi kendala? Mungkin bisa dijawab. Jadi, mungkin uh, sharing aja untuk uh, digitalisasi atau apa yang kita lakukan untuk uh, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya Pak Fernando. Kita, kalau mungkin kemarin, kayaknya digital berapa? 4.0 O ya, berapa poin O itu? Kan? Jadi, memang arahnya ke sana ya di, di industri yang coba kita lakukan memang membuat database database ini kita mengumpulkan semua performance ya baik ke performance ada bit juga di sana bit mana yang tipe bit mana yang cocok ke, dan optimum diimplementasikan di area kita tapi memang itu belum satu sistem kita masih ada beberapa yang sempat kemarin kita coba buat yang dari internal server dari situ kita klik uh, keyword dan sebagainya. Tapi ada juga untuk membackup itu sebenarnya kita punya database uh, manual ya, manual performance sumur. Khusus untuk yang uh, pengolahan data baseline connection tripping time ini sebetulnya kalau di industri ini ada beberapa company yang memang memfokuskan untuk uh, performance optimization. Itu ada beberapa company ya, yang memang dia di sana uh, fokus poinnya. Dan kita juga sudah pernah uh, trial ya, jadi uh, seperti konek dan itu faktor-faktor di -faktor dieksekut dulu karena uh, faktor seperti kompleksitas dan lain sebagainya kan nggak bisa di uh, compare satu-satu ya, tapi hal-hal yang memang hubungan dengan pekerjaan, seperti contohnya gini, mudahnya kita membuat database untuk uh, level uh, level down BOP sebetulnya untuk lokasi yang normal ideal atau sama berapa jam sih yang diperlukan dan kita juga dari hasil uh, mapping database itu, kita tahu nih, di, di beberapa sumur ternyata perlu waktu lebih lama. Nah, ini tadi, kalau sempat melihat yang lokasi platform tadi, ternyata lokasi kerjanya lebih sempit. Jadi, diperlukan waktu memang lebih lama. Nah, itu variabel itu yang memang uh, menjadi catatan kita. Nah, untuk connection time sendiri. Uh, biasanya kalau kita lihat kalau itu mendetail ya kalau kita bicara performance oh di inside casing baik ke makeup connection real pipe atau casing itu biasanya sama performance tapi kadang-kadang ada faktor X juga kalau kita lihat lebih detail di jam-jam pergantian shift misalnya nah itu biasanya speednya agak lambat di jam-jam pergantian shift atau di jam-jam uh, covid time jadi hal-hal seperti ini memang harus kita improve, namun uh, juga kita menghindari uh, orang tuh menjadi loss fokus ya karena di industri kita safety ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Kita harus bisa uh, membuat envelope parameter yang yang optimal untuk semua aspek. Tapi untuk yang digitalize yang by apa by sistem itu uh, belum ada di di UNWJ karena keterbatasannya yaitu tadi satu eh, uh, dari sisi apa uh, capexnya sendiri yang kedua dari sisi penunjukan company-nya, yang ketiga uh, dengan dengan apa uh, simple database yang kita punya ya alhamdulillah sudah cukup lengkap bisa menggait rekan-rekan drilling engineer baik untuk membuat time versus depth curve atau planning di IFA. Mungkin itu, Pak Fernando. Baik, terima kasih Pak Aris. Baik lagi kalau digitalisasi, pasti kaitannya dengan database ya Pak Aris. Ya. Nah, biasanya landmark itu yang lebih canggih. terima kasih Pak Mungkin menjawab ya Mas Alfian atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin boleh open mic. Mungkin Mas Arfian. Biar jangan kita aja yang ngobrol. Ya, Mas Arfian. Iya. Oke, kalau uh, tidak. Halo? Sudah jelas, Mas Fernando. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Arfian. Nah, ini ada Mas Ian. Untuk mengurangi loss sirkulasi, PH apakah pernah menggunakan NPD? mungkin bisa dijawab Pak Arif. Uh, kita pernah uh, pakai MPD, namun uh, yang baru kita pakai itu uh, basic basic MPD ya hanya RCD aja ya, atau pasang RBOP, RCD. Memang uh, mungkin di beberapa tempat itu biasanya yang mengimplementasikan uh, MPD itu dia punya range smart window yang kecil. Jadi kalau dia lebih besar eh, akan apa hit ke frag gradient, ya. namun kalau kalau kurang itu juga akan langsung jadi loss dan cake. Jadi jadi biasanya itu di yang apa di beberapa lokasi yang yang punya karakteristik eh, seperti itu. Kebetulan di PHMJ karena dia matcher fit saja dan tidak ada over pressure zone. Eh, jadi kita kalau ada loss itu lebih ke apa? Yang yang karena kita sebenarnya uh, identifikasi lagi satu uh, lossnya ini beban yang yang depleted tadi atau atau ada juga kita punya loss zone itu yang memang dari batuannya sendiri. Nah kita uh, apply MPD itu uh, ya RCB untuk supaya kita bisa drilling dengan seawater untuk memastikan kita nggak ada kick dan kita memang uh, tidak menginginkan underbalance ya. Namun secara operasi kalau apabila terjadi sesuatu kita sudah save challenge-nya di di MPD sendiri satu kalau yang proper atau full MPD, shoot ya termasuk kick detection tool-nya atau di di casing-nya sendiri biasanya kita pasang satu apa nama valve-nya saya jadi lupa safety valve-nya lah yang di casing nah untuk pemasangan itu karena ada kontrol lain ke surface, casingnya tidak bisa di rotate baik lagi yang jadi challenge uh, di kita karena kita uh, kebanyakan sumurnya high angle dan ada beberapa sumur itu untuk running casing itu perlu diputar jadi untuk memasang valve uh, tadi uh, tidak doable yang kedua uh, ada beberapa rekontraktor sendiri yang walaupun kita sudah punya idv punya DDV, namun karena itu tidak dites, ada beberapa rekontraktor yang eh, tidak 100% bisa menerima sebetulnya. Jadi, eh, kalau misalnya kita punya loss, tetap mereka mensyaratkan kita flooding annulusnya. Kalau kita flooding annulusnya dengan resesi water aja, itu kan hydrostatic eh, pressure di atas CDDV akan lebih besar, masih lebih besar dari pore pressure di bawahnya, jadi po -po posisi DDV ini akan selalu open. Artinya ya uh, benefit dari si, ya, di Div ini sendiri nggak bisa kita uh, dapatkan. Uh, paling itu saja yang bisa di share. Jadi kita yang pernah kita running ini hanya yang uh, basic RCD uh, aja dan itu kita apply kalau kita punya zone yang yang, yang karbonat ya uh, karbonat dan biasanya kita sudah set uh, casing masuk sedikit ke karbonatnya mungkin Pak Fernando yang bisa share pengalaman ya MPD di, di Oinweje ya karena kita masih punya waktu kita bisa boleh jawab lagi ya Pak Aris ya ini ada beberapa pertanyaan lagi kemudian selanjutnya what is the max depth for 7 inch pipe from your drawing you have 3 inch pipe mungkin dari study case ini ya Pak Aris. Iya, yeah. uh, saya juga bingung. So basically the uh, the safety for setting the uh, seven inch pipe it will depend on the uh, pore pressure itself yeah? Uh, if the uh, pore pressure itself is not uh, not high, we can set the the casing as long as it's not uh, breaking the casing shoe on the previous uh, section. or the limitation is uh, if uh, we have let's say uh, the teeth zone yeah we have to set the casing above or slightly uh, uh, penetrate this uh, tip zone because sometimes in WJ, the tip zone is uh, not on the top there, yeah. so if we deal with this tip zone and I uh, have to uh, fill up the, the well with the seawater. Uh, we are in good uh, condition that the clay section on uh previous section is not uh reacted or uh yeah, reacted with the, the seawater for the three and a half because we already set uh seven inch casing, so we continue drilling with uh, six watt in six one eight inch uh, hole. And then we'll set a three and in a half inch uh, tubing. Uh, sometimes uh, we call it monobore, cemented uh, uh, with the liner system. Uh, so the that's the the basic things uh, in the, our location. Uh, yeah, in the several wells, if the the well depth, uh, the DD the of the well is uh, very very deep, and we run out of uh, a Yes, we have to set the seven inch and complete. But in Uh, some some areas by by design we complete the well with the 1/2 inch uh, uh, pipe. Hopefully it could uh, answer uh, this question. Like I said, if uh, you need a further clarification, feel free to contact me. Not only for Pa Yen Yong, for the other, if you need a further clarification, further discussion, uh, feel free to contact me. I can give my contact to. Indonesia, yeah, but unfortunately uh, right now. Uh, apologize if I cannot uh, respond it uh, immediately yeah, because uh, sometimes uh, I have to prioritize uh, the workload my workload. itu Pak uh, Fernando. Uh, thank you, Pak Aris. Ho hopefully uh, that uh, could answer your uh, question, uh, Pak Yen Yong ya. Yeah? Uh, dan selanjutnya, next-nya ini dari uh, kawan kita juga nih, Pak Doni Rias Ardianto. Mas Aris, seberapa efektifkah penggunaan casing drilling untuk isolasi zona 2 yang bermasalah di PHE 1 di Ini uh, sebetulnya cukup efektif ya. Uh, jadi, jadi tapi memang kita di di awal kita mulai mencoba teknologi casing drilling ini kita lebih mencari fitur-fitur untuk optimisasi ya karena ada di beberapa sumur kebetulan di survei sectionnya itu masih vertikal jadi kita coba untuk implement level 2 casing well drilling dan itu cukup efektif untuk mengatasi loss <tuh> sebetulnya yang masih kita apa eh yang tadi saya sampaikan yang masih banyak kita apa itu eh, di level 2 ya. Namun memang challenge dengan casing drilling ini kalau di level 2 karena kita hanya apa eh, drill rotate aja kita tidak tahu eh, arah sumurnya. Jadi ada di beberapa di beberapa area juga kita punya previous casing itu kebetulan masih ada waktu itu bahkan sekitar 200 feet, eh, MD ya 200 feet MD clay section sebelum kita masuk ke carbonate section dan itu setelah kita beberapa hari combat loss dengan SCM semen plak itu dia akhirnya swelling dan rontok ya dan kita terjepit jadi di uh, optimasi berikutnya kita coba casing drilling namun esing drillingnya ini sendiri juga cuma apa uh, drilling uh, sampai sedekat mungkin dengan top of uh, loss zone tadi, kemudian kita cabut dan running uh, casing dengan shoe-nya drill shoe, dan kita drill sampai estimasi sudah masuk ke top. Jadi di section berikutnya kita uh, memastikan sudah ada di dalam karbonat uh, sectionnya. Jadi kalau kita harus uh, apa, uh, combat loss uh, dengan si water kita tidak khawatir uh, lagi. Uh, di trial yang level 3, seperti yang saya sampaikan, uh, ketidak lebih lebih ke karena kita tidak bisa uh, mencapai uh, dogleg yang diplanningkan. Jadi, tadi bentuk sumurnya juga sudah apa, 60 degree dan doglegnya even dengan casing drilling juga di 3, saya lupa ada, antara 3 sampai 4 uh, degree per 100 feet ternyata di di karbonat section yang mungkin dia memang by litologi itu dia juga porus dia tendensinya drop dan dan kita kebetulan juga waktu itu eh, pakai casing 958 dan berat ya ketimbang drill pipe jadi deflectionnya less than drill pipe sehingga permasalahannya bukan ke tidak bisa mengatasi losses-nya, tapi lebih ke tidak bisa achieve eh, eh, Planning, doklek di waktu kita apa waktu kita eh, buat atau redesign trajektorinya dia tidak bisa menghit target eh, yang di apa di sehingga kita harus campur. Tapi memang dari situ ada kita lakukan studi juga sebetulnya, namun sampai sekarang belum belum ada kandidat. Eh, semua yang pas salah satunya adalah karena kita uh, drilling dengan uh, motor ya waktu itu kita kita apa drilling uh, dengan motor dan dan motornya itu kebetulan motor uh, karena kita buka ke 12 belas perempat jadi motornya bekerja di 12 belas 4, jadi kurang apa kurang efek beda mungkin kalau yang BHA nya RSS ya kalau RSS uh, kita bukanya di bawah casingnya. Kalau uh, level 3, casing while drilling dengan at motor, kita uh, buka lubangnya tuh di, di atas bitnya. Ya. Jadi si motor ini motor motor yang kecil, namun dia di di lubang ya. Mungkin itu salah satu faktor yang waktu itu kita kita lihat ini yang mempengaruhi ke ke apa ke bit rate capability. Jadi Uh, untuk isolasinya ada beberapa yang simple itu berhasil, namun yang kompleks, yang high angle, itu masih ada PR sendiri buat kita yang harus kita solve, dan memang sampai saat ini masih belum ada kandidat yang pas. Mungkin itu sih sharing kalau dari tempat uh, Pak Doni atau Mas Doni ada uh, sharing juga, bisa nanti kita apa diskusi offline untuk saling tukar cerita ya, karena memang Kadang kita perlu mendengar juga cerita-cerita atau pengalaman di tempat lain. Bapak Fernando. Eh, terima kasih uh, Mas Haris. Haris. Uh, Ya. Uh, mungkin uh, menjawab Mas Doni atau mau ada tanggapan, silakan. Sudah menjawab cuma uh, jadi yang selama ini sudah istilahnya achieve target untuk yang level 2 aja ya, Mas. Haris. Ya? Ya baru eh, di kebetulan yang level 2 dan secara apa eh, well nya juga nggak nggak terlalu tinggi. Eh, jadi di section itu kita bisa drill eh, dengan casing dengan level 2, kita set casing baru di section berikutnya kita apa eh, kejar lagi kita eh, kejar sudutnya ya di di section berikutnya. Tapi memang itu biasanya karena kita punya apa eh, diff zone ini yang layernya tidak terlalu besar tapi kalau dia panjang yang sampai di pengalaman yang level 3 kemarin sampai berapa 400 feet atau sampai eh. karena kalau kita puter kan level 2 juga kadang dia tapi tendensi sih dropping sebetulnya hampir di semua itu tendensinya dropping jadi kalau sumurnya terlalu yardi eh, sumur apa sudutnya sudah jatuh kita ngejarnya perlu dokleg tinggi di section berikutnya nah yang level 3 pengalamannya sih masih belum belum berhasil mas doni Oh, Oke, okay. karena ada faktor formasi yang porus tadi ya, Mas Aris. Betul, karena memang uh, by apa, ternyata dropping rate-nya jauh lebih cepat dari yang kita 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 expect. Pak, dapat itu tuh hanya sekitar satu satu koma dan itu kebetulan sumurnya waktu itu angle-nya di atas 60 puluh derajat dari tangentnya itu nggak bisa ngebil ngejar ke situ. Tapi mungkin ini spesifik karena ke apa, litologi di area kita ya, mungkin di tempat lain mungkin formasinya sudah kompeten dan dan mungkin juga trajektori sumurnya enggak setinggi yang di tempat kita sehingga sukses rasionya seharusnya masih lebih besar dari tadi ketutup ya saya barunya ada kirain kameranya enggak jalan Enggak, ternyata ini ada. Saya enggak merhatiin ada. Tadi kan saya pikir karena pakai laptop anaknya gitu. Iya, ternyata, ternyata di laptop anak saya ada ada kliknya ada. di atas ini. Saya baru merhatiin kok ini apa ini? Saya kirain apa tadi hitam ngeblok itunya. Nah, sekarang udah kelihatan wajahnya Mas Aris, Pak Aris. Oke, okay, uh, mungkin saya lanjut. Ini ada mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup uh, diskusi yang menarik ini. Uh, ini yang dari Mas apa, Basit. Apakah ada kendala dalam penting pada mature field? Mungkin uh, rujukannya ke NBJ kali. Uh, pasti ada ya. Biasanya kita kalau uh, terima program sementing kan kita selalu melihat. Uh, Simulasi uh, ECD Baik itu di SHU atau Di issue di casing yang di running Maupun di issue previous uh, Casing Di nature of field Dengan uh, data existing uh, Freq gradient Biasanya uh, Dengan rate pemompaan Kalau di ONWJ kita uh, Pakai dual slurry Di, di apa di lead-nya itu 13,5, detailnya 15,8 Biasanya jadi Di kedalaman-kedalaman -kedalam tertutup karena memang Flag gradientnya terlalu besar Itu akan exceeding Dari hasil simulasi akan exceeding uh, uh, Flag gradientnya Namun di operasinya kadang Hal itu tidak terjadi Tapi sebagai mitigasi Biasanya kita juga uh, Taruh semacam fiber material Di semennya sendiri jadi untuk uh, Membridging bridging apa uh, depleted zone-nya di luar tadi kita punya bridging dari dari si drilling fluid. Tapi kan biasa kalau kita sebelum penyemenan kita lakukan apa uh, sirkulasi untuk uh, untuk apa uh, mengurangi filter cake itu. Jadi itu pasti ada uh, dan ada beberapa studi juga di kita untuk menurunkan semen density ada di beberapa sumur yang memang kita pakai light semen density kalau memang di situ dari hasil simulasinya menunjukkan exitnya sangat tinggi sekali ya dari apa dari isi simulasi pada saat proses penyemenan dan displacement semen terhadap existing frag gradient dan ini memang biasanya kalau teman-teman service company terutama dari cementing company mereka akan meng highlight hal ini dan mereka punya punya beberapa formulasi. Kita juga di kontrak kita di tender kita juga punya light apa? lightweight semen namun memang secara operasinya yang sedikit challenging ya karena kita harus menyiapkan blended jenis semen dengan lightweight dan kadang di, di surface juga kita perlu yang jenis jadi lebih ke ke apa ke logistiknya namun dari dari sisi desainnya itu sudah kita mitigasi sebelum operasi Oke, itu Pak Fernando Oke okay. uh, terima kasih uh, Pak Aris uh, mungkin karena keterbatasan waktu juga Uh, kita uh, cukupkan ya uh, sharing sessionnya sampai uh, sampai saat ini. Jadi mungkin banyak hal yang perlu kita bahas ya mengenai nature major field ini sangat menarik sekali. Uh, dengan berakhirnya pemaparan dari uh, Pak Aris Kurniawan, mungkin uh, saya kembalikan lagi ya ke host untuk menutup acara ini atau bagaimana? Ya nah, baik Pak, mungkin acara selanjutnya adalah foto bersama. Oke eh, diharapkan pada eh, partisipan untuk dapat mengaktifkan kameranya atau yang bisa menggunakan virtual background bisa digunakan yang sudah dikirim di kolom chat. Wow. Baik, akan saya screenshot di ya dalam hitungan satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, baik, dan juga untuk informasi. Sertifikat of attendance akan diberikan berdasarkan permintaan. Untuk yang memerlukan sertifikat dapat mengisi form yang telah di share di kolom komentar. Baiklah, kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi, terima kasih banyak pada Pak Aris atas sharing waktu dan pemikirannya dalam sharing knowledge diskusi kita hari ini. Diskusi ini merupakan kesempatan yang menarik dan berharga bagi kita untuk kemajuan energi kesinambungan. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh pembicara hari kita hari ini dapat berguna bagi kita ke depannya. Semoga kita dapat bertemu di webinar Indonesia ke depannya. Saya Boyke mewakili host dari Indonesia mengucapkan Selamat sore dan tetap jaga kesehatan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih semua, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Paris, Pak Fernando, Abu Idris tadi. Terima kasih Pak. Aris. Ya, Pak, Tando, Pak, Bikda, tadi. Aduh, Pak. Terima kasih izin. semua izin live ya. Izin live, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.